Saya ada apa ni masalah yang saya alami sendiri, saya ada buah pinggang, saya ada apa ni darah tinggi, kencing manis, ada gout. Lepas tu lutut pun tak comel. Lepas tu satu lagi banyak sebab dia ada 6. Tak terlalu banyak sangat. Jadi sekarang ni pernah buat pembedahan usus. Saya pernah buat pembedahan usus. Saya adalah kanser usus tahap 4 dulu. Dalam 6 tahun dah lah. 6 tahun. Lepas tu dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas tak. Saya buat pembedahan apa ni batu karang dalam empedu. Jadi maknanya orang kata untuk saya nak membuang tu payah. Kalau saya tak ambil payah tu maksudnya payahnya mana yang gini. Katakan kita salah makan kan. Okey, salah makan minum air teh ke kita tak boleh minum air teh. Okey, air teh satu tak boleh minum. Bila minum air teh seminggulah kita tak buang. Jadi kalau kita nak membuang kita terpaksa cari obat untuk melembutkan dia balik barulah tu. Tapi bila dah kita minum air ni tak perlu nak ambil obat apa-apa, tak perlu nak suplemen apa-apa. Saya terus makna pagi alhamdulillah dia buang sendiri. Tak tak payahlah nak nak cari ni lah nak cari tak ada. Solawah. Dan solawah tak ada. Jadi saya tak ambil dah lah suplemen untuk pelembut najis. Saya just sekarang ni maknanya dalam 2 minggu lah kan saya ambil. Alhamdulillah saya terus biasa je. Hari-hari buang. Hari-hari buang. Tak pernah tak miss. Tak pernah pergi jumpa doktor itu? Saya pergi jumpa doktor. Doktor beritahu saya kencing mana saya yang daripada tahap 25. Sekarang ni dah ingat awal. 25? 25 sekarang ni tahap 9. Darah tinggi daripada 174. Sekarang ni 144. Bawah-bawah? Bawah dalam 80. Maknanya memang normal lah. Normal lah. Normal lah usia ni. Usia kita ni memang normal lah. Biasa bawah dalam 90 ataupun 93. Atas dan 174, 180. Biasalah. 3 bulan sekali kan kita buat cek kan. Jadi sekali ni maknanya saya berpuas hati lah. Buah pinggang saya pun daripada saya tahap 3 sekarang ni saya dah ke tahap 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ni lah. Jadi sekarang ni cuma saya ini nak untuk tenaga. Tenaga no, saya. Tenaga. Kalau bagi tahu pasal tenaga feedback, alhamdulillah kan. Feedback saya untuk tenaga memang betul-betul nampak. Keberkesanan mungkin perjalanan darah kita comel apa semua. Jadi tangan pun tak pucat dah. Memang tak pucat dah. Kalau tidak tangan pucat. Dapat tangan ni memang nampak. Muka pun tak payah solid lah. Yelah betul. Dia nampak lain. Nampak. Nampak dia punya ni. Pucat lah. Pucat. Pucat satu lagi. Nampak bawah ni. Dia nampak macam kari-kari halus. Ni alhamdulillah macam ke. Relah sikit-sikit muda kot. Maknanya gitulah. Maknanya orang kata barulah. Berapa lama dah minum air? Berapa botol dah? Kalau ikut botol. Botol besar tu. Hak saya beli. 3. Mana hak saya beli hak tu tu. Maknanya saya habis botol besar semua sekali dalam 12 botol. Seorang sahaja. Ke kongsi-kongsi? Kongsi. Tapi maknanya hak saya minum seorang 3 botol besar. 4 botol kecil. Hak kita seorang lah. Maknanya perjalanan tu. Tapi obat saya masih ambil lagi. Malam yang saya tak ambil obat. Obat hospital lah. Obat hospital. Pagi masih ambil. Sebab pagi tu apa ni. Kalau tak ambil tu takut ada masalah kan. Pening ke apa. Kolesterol satu lagi saya ada. Sekarang ni alhamdulillah daripada kolesterol saya 15, kolesterol saya tinggal 5. Alhamdulillah. Maknanya kira okey rasa. Okay.